wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Tapi hari ini saya akan mengusulkan ini di Paraka, yaitu kayu Tewandaru. Bisa lihat kayunya. Ini ukuran yang sangat besar. Ya, udah bisa lihat ini untuk seratnya sangat bagus. Ini kondisinya masih sudah terpakai ya. Anda bisa lihat. Ini sudah dasarnya. Ini kondisinya baru ya. Baru bikin ya. Ini dari bibit sapi. Bibit asli ya. Harganya murah sekali, hanya 200.000 ya, sampai jadi rumah. Ini bagus ya, kita ambil pantengnya, kita akan ambil pantengnya ya. Bentar. Panjangnya sekitar, panjangnya sudah 1,8 ya. Bisa lihat ini 1,8. Katakan saja 1,6. Ini berarti kan 11 cm ya, 11,6 cm. Aku sekali lagi. Ini kurang lebih 11,6 cm ya. Untuk lebarnya 12 cm ya. Oke, kita coba usahakan dari komennya untuk ukurannya. Ini kayu Tewandaru yang di Paraka. Lihat ini. Ini usahanya bagus. Oke, terima kasih. Sepertinya kembali lagi. Sekarang ini saya berpikir.